paling semangat. Semangat nih, Cici. Iya dong, masa enggak semangat? Happy Valentine's Day. Oh iya. 14 Februari ya. Hari ini, Valentine's. Hari ini udah dapet gift apa aja, guys? Kalau aku belum dapet. Enggak mengakui. Padahal biasanya tadi aku kasih coklat nih ke Chelsea. Oh iya. Ya ampun, Chelsea. Jadi sorry sekarang, guys, aku kita mau banyak banget. Kita mau ngobrolin tentang hobi kali ya. Tentang hobi ya. Dari aku ya guys. Oke. Oke, jadi aku punya banyak hobi. Apa ya? Dance, crochet, swimming, main gitar, dan modeling juga. Banyak banget. Banyak banget hobi Chelsea, FYI. Crochetnya Chelsea tuh keren banget. Iya. Yeah. Dia tuh pernah bawa topi hasil crochet dia sendiri, terus kayak gemes banget. Dan topi itu aku kasih ke Kak Grisel, tahu gak sih? Dan aku juga mau Chelsea, tahu gak aku sih? Aku juga mau Chelsea. Jangan Grisel doang yang dibuatin, Gen 11 dibuatin. Sorry ya guys. Ber-14 kita ntar kembaran pakai topinya Chelsea. Betul. Lucu. Itu topinya kayak topi kucing. Iya, gemes banget. Iya, jadi sekarang tebak. Aku lagi belajar lagu apa? Di electric guitar aku. Apa? Lagu JKT48. Apa-apa, lagu apa? Apa ya? Bisa terus apa? Spill dong, apa? Spill dong. Spill dong. Nantikan ya. Selanjutnya hobi aku kali ya. Boleh banget, ayo lanjutin. Hobi aku tuh sebenarnya masak guys. Aku suka banget baking gitu loh, mesti kayak seru gitu loh Ci, ngeliatin orang masak kan seru. Terus kayak kita juga apa namanya ikutan nyoba masak tuh kayak seru banget. Sukanya masak apa nih Nin biasanya? Iya. Sebenarnya sih lebih suka yang kayak dessert gitu gak sih, yang lumayan gampang ya gitu. Terus tuh pas selesai kayak satisfying banget ya lihat hasilnya tuh. Apalagi kayak buat minuman-minuman yang unik gitu loh. Iya iya iya. Aku pernah beli ini. Bunga telang gitu. Itu suaranya kayak ungu biru. Oh, biru. Terus kayak kan dia warnanya kayak cokok, biru gitu kan. Pas terus pas dikasih lemon gitu terus jadi kayak warna ungu gitu. Wih. Cantik banget. Wih. Chef Kak Anin. Oh my god, ada disco ball. Disco ball. Thank you. Terima kasih Kak. Next. Lanjut. Yeay, hobi aku. Hobi aku tuh banyak sih, jujur ya. Aku tuh kayak bingung hobi aku tuh apa, saking kayak lakuin ini suka, itu suka. Nari maruk suka, ya, iya, rada maruk emang. Nari suka, nyanyi suka. Terus aku juga suka baking juga sih, sama kayak Anin juga. Terus suka apa lagi? Suka mencintai kamu. Aduh. Oh iya, kan tadi Cici dia kasih kita semua yang K-pop itu. Iya. Kan tadi aku tanya, Ci ini buat? Iya buat, iya, soalnya aku banget lagi gabut. Oh keren. Iya. Keren banget ya Ci Cynthia gabut. Aku hari ini bikinin cake pops buat Gen 11. We love you Ciki. Love you too. Nanti kita upload ya guys. Iya nanti kita upload. Thank you Ci Cynthia. Itu. Sama. Terus, selanjutnya. Lanjut ngomongin apa lagi nih kita nih? Apa Ci, kita ngomongin apa lagi Ci? Apa sih kayak perasaan kita masuk JKT itu gimana sih? Mana coba ya? Jeng. Coba dari Anin dulu deh, Anin. Iya, dari Anin. Senang banget sih, maksudnya kayak unexpected gitu guys. Bisa masuk JKT48 yang kayak wow, ini kan idol group terbesar, maksudnya besar banget di Indonesia. Terus kayak ya, sangat keren banget pokoknya. Betul, kayak tidak disangka-sangka aku bisa masuk sini gitu. Makanya senang banget lah. Kalau Chelsea gimana, Chel? Aku agak shock sih, aku masuk ke JKT48. Aku juga happy banget bisa menjadi idol di salah satu grup band di Indonesia. Thank you Kak diskonya. Thank you Kak. Next. Lanjut ya ke aku ya. Aku itu perasaannya masuknya tuh seneng banget udah pasti sih. Dan yang kayak perasaan yang beda dari yang lain mungkin ya, karena aku tuh udah paling umur aku udah mentok banget nih, udah rada tua gitu ya. Jadi aku kayak, Cici kayaknya gak bakal masuk nih. Tiba-tiba kayak masuk kayak, hah apa? Apa terkejut. Gitu sih. Pokoknya sangat tidak menyangka-nyangka aku akan masuk sebagai JKT. Tapi seneng banget, yeay.
Pasti dong, kita harus seneng guys. Gak mungkin gak seneng ya gak sih? Iya, setiap hari kita harus seneng. Terus kita ngobrolin gimana kalau kita ngobrolin tentang first impression pas audisi. Boleh banget. Dari Cynthia. Kita gambring deh, siapa deh? Siapa yang mau? Ayo, gambring. Ikanim. First impressionnya menegangkan ya guys. Kayak enggak sih, awalnya kayak iseng gitu. Menegangkan. Menegangkan sih audisinya, kayak aduh aku suruh apa ini gitu kan. Terus kayak aduh mari kita coba gitu kan. Eh ternyata masuk guys. First impressionnya itu sih kayak takut gitu, kayak I'm so scared ternyata. Tapi aku bisa melewati itu, terus kayak keren banget Nin gitu. Bisa dong, lu tuh gak bisa. Tapi bisa melewati tantangan itu. Mau dong first impression ke aku sama Chelsea juga. First impression Cici mirip saudara aku sih. Kak thank you banget diskonya kak. Thank you diskonya. Disko dulu. Kalau Cici itu sih mirip sama saudara. Terus yang lain mas, selain saudara kamu apa nih? Apa ya, kayak aku nggak nyangka Cici udah kuliah sih, masih kayak kirain masih sepantaran gitu. Kirain masih, iya, masih SD ya. Teenager gitu. Iya, ternyata sudah teenager. Iya, ternyata sudah old. Guys, kalau Chelsea apa coba? Kalau Chelsea tuh anaknya kayak yang diem, terus kayak dia bawa gitar kan ya guys, terus kayak makan, terus gini, aku udah mati. Cel tawarin dong gitu. Kayak dia cuma makan sendiri aja itu, menikmati ayamnya sendiri. Iya. Dia cuek sih dulu. Enggak, waktu itu aku introvert banget. Iya, dia tuh pemalu banget orangnya. Betul. Tapi sekarang gimana? Oh enggak, sekarang gua sudah keluar sifat-sifat aslinya. Iya. Sudah tidak ada malunya ya. Oke, first impression aku di JKT48, aku agak takut dan nervous sih, soalnya aku yang paling the youngest di sini sama gendis ya. Paling bocil, tapi aku langsung happy kayak gitu bisa dapet chance pas audisinya. Jadi I was like ready for the new journey di JKT48. Thank you diskonya kak. Thank you diskonya. Thank you kak. Next Cici. Lanjut ya, first impression audisi. Iya sih bener sih, menegangkan sih ya setelah kan? Dipikir-pikir ya. Betul. Nah, soalnya kan kayak kita pertama tahu belum kenal siapa-siapa. Iya. Terus kayak disatuin di ruangan, terus kayak hening gitu kan. Kita kayak tuh kayak doang. Iya, kayak ini mau ngapain nih kita. Terus kayak dipanggil satu-satu, diajak ngobrol. Tapi diajak ngobrolnya sih fun sih. Maksudnya enggak iya, yang kayak menegangkan gimana, lebih kayak enjoy aja, lebih relax. Itu pasti masih audisi. Tapi menyenangkan, terus kayak pas ketemu teman baru gitu ya, kayak kayak seru banget, maksudnya tuh pada beda-beda banget kan karakternya. Terus aku lihat Anin, kalau persepsi aku ke Anin ya, dia anak kecil banget. Aku kira dia anak SD gitu ya. Terus ternyata pas dia ngomong tuh udah umur SMA gitu. Aku kayak, hah? Umur SMA? Iya, yeah, umur SMA. Teenager. Terus kalau ke Chelsea, persepsi aku kayak lucu banget nih anak, bawa-bawa gitar kemana-mana. Terus kayak aku kan sebelah Chelsea kan waktu itu kan. Terus aku aja ngobrol dia kayak pemalu banget. Iya. Kalau aku aja ngobrol nih misalnya ngomong kayak ih lucu banget. Terus dia kayak shy blushing guys. Iya dia lucu banget pokoknya. Chelsea paling terkecil tapi paling disayang ya guys. Iya dong. Jenis juga semuanya juga disayang sih. Semuanya juga disayang. Betul. Tapi tuh pas waktu audisi kayak ketemu teman-teman baru tuh kayak seru banget sih. Maksudnya kayak jadi menambah wawasan teman-teman baru gitu. Yes. Dan banyak ngobrol banget sih kita pas audisi. Soalnya kayak ini kan ada banyak waktu kosong juga pas audisi tuh nunggu-nunggu. Itu kak, komen-komennya. Mana sih komennya? Purr. Sekarang kita mau membaca komen-komen kalian. Ayo guys, komen mana nih? Yuk. Let's see. Perfect. Ini enggak sih? Ini deh. Oh ya, ini. Oh, ini. Oh ternyata tadi kita belum ini belum lihat guys, sorry. Ampun. Oshi kalian di JKT48. Siapa ya? Dari Cynthia deh. Aku enggak ya. Aku kayaknya Oshihan deh. Aku sih benar-benar kayak wah. Aku bingung sih kalau disuruh pilih Osi tuh kayak semuanya. Kayak awal-awal tuh Osi aku tuh Cishani, karena Cishani tuh sangat kayak ngayomi kita semua. Terus kayak pas aku kesini malah kayak
semuanya iya nambah. Semuanya kayak lihat ini kok keren. Lihat kakak ini lucu. Tapi aku suka Cigre. Kalau Cigre kayak mempunyai aura yang berbeda, gemes. Iya. Lanjut ke Anin, siapa nih? Kalau aku sama awalnya juga aku kayak ngawasinnya Cishani, kayak karena kan dia as a captain gitu kan. Maksudnya kayak sangat-sangat mengayomi member-member lainnya. Cuman pas aku masuk JKT48 dan mengenal member-member yang lain, aku suka banget sama Kak Marsha. Kak Marsha. Iya, Kak Marsha. Karena Kak Marsha cute banget kayak oh my god. Kayak keren banget kita bisa ketemu anime dunianya. Betul. Apalagi pas kemarin ini ya, apa cara minum ramune ya? Yang pas Kak Marsha jadi dog. Oh my god, lucu banget. Unreal, sangat betul. Lanjut ke Chelsea. Oshi aku di JKT48, aku punya dua Oshi ya guys. Yang pertama itu Kak Z. Kak Z keren banget. Tidak bisa diragukan lagi guys. She's my inspiration. Dia juga bisa main gitar yang super keren. Oh Chelsea mau main gitar juga ya Chelsea? Yes. Kayak Kak Z. Gimana Chelsea? Yureka miliki kita. Dan aku juga sama Shishani, kapten kita di JKT48. Yes. Itu sih guys. Ada yang komen si Grape ya saya. No, si Grape nya saya. Si Grape punya aku. Tuh. Dia punya aku. Terus kita ini dong Ci, cerita-cerita tentang perform konser pertama. Okay. Dari Chelsea, boleh nih Chelsea. Uh-huh. Itu pas kita perform ke Semarang itu seru banget. Pas kita lagi di bus itu, kalian masih ingat gak kita nyanyi seru lagi sih, iya seru banget. Kayak kita energinya nggak bisa habis loh itu. Pas kita sudah arrive di Semarang itu juga deg-degan sih, karena itu perform pertama pas buat game 11 juga. Jadi tapi at the end of the day itu seru banget dan fun banget. Iya. Dan kita semua nangis ya. Yeah. Happy tears juga. Iya. Jadi ada pelangi guys. Tadi ada pelangi. Lihat enggak? Tadi ada pelangi. Tadi ada pelangi gede banget. Hey. Thank you Kak. Wah. Cerita perform pertama di Semarang tuh itu sih campur aduk sih, kita seneng tapi juga deg-degan karena kan ini konsernya konser pertama dan perform kan. Pertama iya. Kita loh sebagai Gen 11. Terus kayak kan campur sama kakak-kakaknya juga, terus kayak seru sih pokoknya, memorable. Dan kayak merasa ini tuh kesempatan yang benar-benar besar banget loh, dan bersyukur banget kita dikasih kesempatan sama manajemen buat perform di konser. Pas ngeliat kayak udah ngeliat penonton tuh kayak rasanya kayak udah plong gitu kayak akhirnya ini akhirnya ada pelangi muncul. Terima kasih Kak pelanginya. Terima kasih Kak pelanginya. Terus pas kita kayak naik panggung, kita dia sebelumnya deg-degan ya. Tapi pas naik panggung tuh kayak udah lepas semuanya. Ya, iya, lepas semua karena kayak benar-benar yang kayak wow, banyak banget yang dukung kita, kayak bersyukur, seneng, deg-degan campur aduk sih itu sih. Terus dan setelah selesai konser tuh rasanya kayak benar-benar yang proud banget ya, yang kayak kerja keras kita tuh terbayarkan. Kayak akhirnya selama ini kerja keras kita sama berapa ya? Hampir sebulan nggak sih kita latihan? Sebulan kurang. Terus kayak akhirnya kita bisa menunjukkan maksudnya hasil yang terbaik tuh, hasil yang maksimal deh. Makasih Kak diskonnya. Thank you Kak for the disco. Iya. Yeah. Itu pas concertnya happy banget. Iya, kita bisa bawa lagu Aita Kata, Bingo, Moon Center. Bingo sih, aku senang banget sama Bingo. Bingo, akhirnya kita berjumpa lagi. Terus pas selesai konser pun kita kayak masih saling support gitu loh. Kita kayak juga kumpul di satu kamar yang tapi banyak yang nggak datang juga gara-gara udah slip into my fingers. Ya mending gak datang sih daripada yang datang ya, tapi cuma numpang tidur di kasur orang. Siapa kak itu? Siapa ya? Kita berdua. Tapi Ai numpangnya tuh kayak masih tahu diri tau Min. Ai tuh tidurnya di sofa tau. Iya aku di kasur. Dia tidurnya di kasur orang. Kasur Michi ya. Di kasur Michi. Michi kayak kak aku tidur di mana ya? Itu.
Lucu sih. Iya. Aku tapi kangen banget sama Semarang. Iya gak sih? Kangen buat konser gak sih? Ah, iya mau konser lagi. Mari kita baca komen again. Baca komen. Another comment. Lagu favorit di JKT48. Oh my god. Dari Cici ya? Enggak, yaudah dari... sweet sweet berdua. Angin lah. Iya dari Angin. Ayo, Angin. He said to teleport to. Gitu guys. Iya. Seru banget. Kenapa, kenapa? Enggak apa-apa, itu. Aku tuh kayak ngeliat Kak Ella. Kak Ella lucu banget. Pak Jeman Drive kan. Padahal aku kayak langsung. Kalau bisa setelur udah kebayang Kak Ella gak sih? Karena itu sangat-sangat di hati. Betul. Banyak tahu sebenarnya lagu-lagu JKT48 yang aku suka. Cuman yang kayak membekas gitu kayak Hisatsu Teleport. Kalau Chelsea? Kalau aku sih, aku suka banget sama Fortune Cookie. Yes, aku juga sama Kameha. Kamehameha. 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 Aku juga suka sama Rhapsody. Itu love banget. Vibes-nya kayak cozy banget sama comfy banget itu. Dibawain sama Cisani dan yang lain. Iya, jadi betul. I love. Kalau Cici ya? Aku suka sebenarnya banyak sih, tapi yang paling aku suka tuh dua. Apa ya? Heavy Rotation. Oh my god. Heavy Rotation. Terus satu lagi. Ini Fortune Cookie. Oh my god. Sama ya? Sama ya Fortune Cookie. Iya. Lihatlah diriku. Ah, oh my god. Senternya. Masa itu senternya percaya apa maksudnya setuju apa enggak lihatlah dirikunya Cisinta itu satisfying banget. Iya. Kamu dengerin 10 jam kan lihatlah diriku. Iya. Aku ulang-ulang terus lihatlah diriku. Lihatlah diriku. Udah gitu-gitu aja terus. Lucu. Bagus banget nih, bagus. Tuh. Aduh, apa nih? Banyak ya guys komennya. Itu kan lihatlah diriku kan tuh rame kan lihatkan. Lihatlah diriku. Lihatlah diriku. Yang mencinta Fortune Cookie. Guys, tanya-tanya lagi dong, kalian gak kepo gitu lah sama kisah. Lihatlah diriku. Lihatlah diriku. Oi, oi. Ani dia, dia, dia. Dia, dia. Kalian main game gak? Kita main game Anin. Apa ya guys? Ani main game gak? Ah, main game apa nih maksudnya? Game ini. Apa aja? Game atau game? Main guys. Enggak sih. Main. Apa sih Nin? Apa sih Nin? Main apa enggak jadinya? Main. Wih. Chelsea main enggak? Main enggak? Yes, aku main. Tapi enggak terlalu everyday sih. Iya, sama sih. Kayak cuman gabut doang. Kayak iya. Pas download nih. Terus ya udah. Download pas lagi mau. Nah, betul. Main pas lagi mau doang. Kok Chelsea kayaknya enggak punya ya guys. Karena dia sibuk kuliah. Iya, aku enggak punya game guys. Kayak kadang-kadang tuh ini si siapa tau tuh nanya, Grisel nanya, Ci mau main game dong di handphone Cici. Terus aku kayak bilang, gak ada game. Terus dia kayak, ya. Ya kasih. Minimal game. Satu lah Ci, download gitu loh. Gak bisa. Cynthia suka roti buaya apa buaya aja? Aku tuh kayak, gimana ya? Aku tercemplung dalam Gen 11 yang isinya buaya semua guys. Iya. Terutama Michi. Michi ketularan Kak Kelly. Iya. Chelsea juga benar jadi buaya. Iya betul. Kayaknya tapi sih. Buaya itu hewan yang setia tahu. Oh iya ya. FYI itu buaya tuh. Masa sih? Iya, misalnya buaya nikah nih. Terus pasangannya mati. Ya udah dia enggak bakal nikah lagi. Setelah kayak gitu tahu. Ini. Berarti tuh kayak sebutan buaya tuh kenapa sih sebetulnya? Mungkin setia ya. Gimana ya? Enggak ngerti kenapa, iya, kenapa jadi buaya. Tiba-tiba jadi buaya. Buaya gitu jadi ini cerita PIDB dong. PIDB. Wow. PIDB. Satu. Seru banget sih. Karena kan yang nonton kita apa enggak sih? Kayak itu pertama kali kita show. Kita sampai sold enggak sih? Iya, itu pertama kali kita show. Kaget sih aku pas sampai sold itu kayak gitu. Kayak kalian tuh excited gitu ya ketemu excited kita. Banget. Pas kita di pertama kali dikasih tahu PIDB juga kayak pas dikasih tahu ada Verity sendiri kayak kita langsung wow. Beneran. Terus
kayak sampai hari-hari juga kayak seru banget. Iya. Apalagi kan kita main-main gitu kan sama kakak-kakak. Aku kira tuh ini maksudnya Gen 11 doang, karena aku mikir ini masa kita doang gak ada kakak-kakak. Eh ternyata ada kakak-kakaknya, ada Kak Onil, ada Kak Gita, sama Cishani. Bu guru tersayang. Ada Bu guru. Ibu Gita, Ibu Sani, dan Ibu Onil. Tapi katanya ini, katanya Pak Onil bukan Bu Onil. Pak Onil? Kan dia bepet-bepet. Kan, Bapak kan Onil. Jokesnya bepet-bepet banget. Yuk. Lagi ya. Thank you Kak diskonnya. Thank you Kak diskonnya. Thank you Kak diskonnya. Disko dulu. Gen 11 yang paling bawel siapa? Paling bawel. Siapa ya guys? Kita semua bawel. Betul. Sih. Betul. Iya. Kayak gak pernah diem gitu. Thank you diskonnya. Thank you diskonnya Kak. Thank you banget. Love you Kak. Kayak jarang banget hening, tiba-tiba ada yang ngomong aja yang gak. Mm-hmm. Kathy, tiba-tiba dia kayak, Ceh, tahu gak Ceh? Ini Ceh. Lal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 ah. Itu Kathy banget. Betul banget. Kathy banget. Kathy banget. Sama Gendis juga guys, yeah, bawel juga, banget. Ya, Gendis kayak tiba-tiba dia bisa ngomong aja gitu yang random, yeah. Kayak kita lagi ngomong, tiba-tiba yeah. Dia nimbrung. Iya, tahu gini, gak kenapa dunia itu bulat, bumi yeah. Itu bulat. Bumi itu gak bulat tau, bumi itu datar. Itu tuh Gendis tuh kelakuannya kayak gitu. Gendis nih. Gendis tuh random banget guys. Kayak random banget. Apa aja tuh ada gitu media. Makanya kita tuh Gendis gak pernah diam gitu ya. Karena yeah. Selalu ada aja suara-suara yang muncul. FYI, Grisel tuh yeah. Suka gigit tuh gak sih? Grisel tuh suka gigit, ya ampun. Nih. Korbannya, oh, tangannya ya. Chelsea, gigit pipi aku. Terus iya. Lihat kan di Twitter, tornado. Itu orang iseng banget tuh si Grisel. Ini lucu banget sih, kayak ada itu yang hujan gitu tadi. Eh, thank you ya Kak. Wow tuh. Eh, apa itu dari itu? Showroomnya ya? Iya, kayaknya dari Gen 9 siapa? Apanya? Oshi Gen 9 siapa? Shiga. Oshi Gen 9, Kamarsha? Iya, Kamarsha. Kamarsha. Aku juga Kamarsha. Sama Kak Indah. Eh, coba yuk kita beuh rame-rame. 5, 6, 7, 8. Beuh! Seru banget. Seru. Terima kasih Kak Kastilnya. Kastil. Marsha Oshi cabang, apa tuh? Marsha cabang orang dalam apa tadi tuh lewat? Oh, Gendis. Kastil. Menurut kalian Kak Adel JKT48 gimana? Wah, abang-abang. Mau dari aku dong. Aku tuh pas pertama kali perkenalan Gen 11 ya. Kayak aku kan belum terlalu kenal kakak-kakaknya gitu kan. Tapi tuh pas aku lihat Kak Adel tuh kayak, wah ini kakak siapa? Aku kayak keren banget gitu. Iya. Kayak dia tuh kayak Adel tuh kayak yang kayak halo banget gitu loh. Terus aku kayak, wah keren. Boyish, enggak boyish, yeah. Maksudnya kayak kadang tuh kayak tomboy tapi yeah. Cantik tapi, gitu. Tapi hatinya bayi. Betul. Yeah. Kak Adel cantik banget, guys. Terima kasih Kak Kastilnya. Mm-hmm. Terima kasih Kak. Tapi pas perkenalan tuh sebenarnya aku mataku tertuju sama Kak Siska. Nggak tau kenapa kayak Kak Siska jadi pirate kan, dia lagi jadi pirate seksi banget, terus kayak suaranya kan ngebas gitu. Terus aku kayak ngeliatin Kak Siska aja gitu kan. Aduh kakak ini keren banget ya. Kak Siska keren banget, bisa she can write down her own songs. Iya. Keren banget. Ini kenapa pernah ngakak sih? Kalian wibu enggak? Aku enggak wibu. No. Kita enggak. No. Kita no wibu. Kita bertiga CAC no wibu. No wibu. No. No. CAC. CAC guys. CAC. Chelsea, Anin, Cynthia. Ini scroll kan. Scroll. Abang Adel. Abang Adel. Itu Kak Adel. Ayo kita buat love buat Kak Adel. Gimana ya? Ini dong yang kayak Gimana? Gimana nih? Gini, cal oh, satu lagi gak ada ya? Nih, love buat Kak Adel. Adel 3, 2, 1 Kalian jangan ngerok Oshi. Gak apa-apa. Semua orang punya iya, hak betul. Untuk punya Oshi. Yes. Kak Siska galak. Enggak. Siapa bilang? Kasih Siska galak. Baik banget. Enggak ada yang bilang Kasih Siska galak. Iya, yeah, Kasih Siska sangat disco. Yeay. Disco jadi ini enggak sih? Disco di UKS.
Terus gue dibuka, Cigre. Cigre punya aku. Satisfying banget ngeliat Cigre. Anti-wibu. Si Gen 10 siapa? Semuanya boleh gak? Maruk ya? Si Gen 10? Kak Ella deh. Kak Ella. Iya, aku juga Kayla sama Kak Raisya. Kak Raisya kalau udah kayak perform kayak wow, Kak Raisya aku padamu. Tapi benar sih pas apa namanya? Aku Kayla sama Kak Raisya juga. Karena waktu pas aku ngelihat apa audisinya Gen 10 aja tuh aku ngeliatin Kak Raisya. Ya Allah, cantik banget. Cantik banget kayaknya. Masya Allah, tabarakallah. Terus waktu itu aku baru tahu kalau Kak Raisya sama Kak Kelly itu saudaraan. Sama. Aku sampai nge-DM Kak Kelly tuh. Kak Kelly, yuk. Adik kakak sama Kak Raisya. Jadi kan, Wih, dapet kastil kita. Aku bantu. Terima kasih Kak kastilnya. Thank you, Kak. Ya, lanjut. Mana? Ayo guys, kasih pertanyaan lagi. Kak Cika gimana? Kak Cika baik banget beneran. Karena kita waktu itu pernah masuk showroomnya Kak Cika. Iya, terus juga Kak Cika yang kayak ini banget. Kak Cika tuh welcome banget sama kita. Kak Cika selalu ngajak ngobrol kita. Waktu itu kayak pernah kita tuh duduk kayak lingkaran gitu, terus kayak Kak Cika tuh sharing tentang JKT gitu, baik banget. Kita chit-chat sama Kak Cika gitu. Oke, bentar kita absen podium. Dia waro aku. Podium. Di mana ya? Di mana kita melihat podium? Ini oh, bukan. Yang oh, itu bukan ini. Yang lain. Yang pertama ada Kak Presya. Ada berapa? 13. 13? Iya. Oke, wah ada Kak Dok. Kak Dok. Berarti kalau pakai Kak gimana sih ngomongnya? Kak Dok. Enggak, maksud aku kalau ada Kaknya jadi Kak Dok. Kak Dok. Enggak tahu. Kok enggak ngerti sih? Enggak ngerti. Aduh, nanti. Kak Dok. Ya itu. Number 12. Oh iya. Kita kayaknya udah mau ini enggak sih? Udah mau go to the ending enggak sih? Tinggal 1 menit lagi. Kita mau baca podium. Oke. Ke 12 ada Karka. Yeay. Wah, ini yang nomor 11. 11. Jimmy keren. Cynthia Oshi. Jimmy keren. Cynthia Oshi. Terima kasih, Kak. Number. Terus ada Kanamara. Ada Kak Adi. Ada Kak Adi Wijaya. Nah, itu Jepang. Ya, bilangnya maaf, Kak. Maaf ya, enggak bisa baca. Kita enggak bisa bacanya. We don't speak Japanese. Sorry, Kak. Terus 10, ada Kanto 9. Ada nomor 9. Oh, Obang Anindya. Terus ada Dek Dik Duk Der. Ada Abdul. 7. Kakak, ada Abdul. Pop. Wey, pop. Terus ada Pun Punch Cynthia Only. Oke, terus ada Kak Abdul. Ada Kak Abdul, ada Kak Pur. Itu pun-pun. Ada lagi saya. Ada pun-pun. Ya, ada pun-pun, iya, Cynthia betul. Only. Terus ada Kak Pur. Next. Ada Kak Uchiha Obito. Terus ada Kak Bari Love Cynthia. Kabari aku, Kak. Kabari aku. Terus yang pertama ada Kak Presya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Thank you, mates. Terima kasih semuanya. Kita ini dulu deh. Kita pause dulu. Cia-cia dong. Cia-cia, betul. Kamu A gimana, A? Nah. Ayo, pause. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Bantuan dan dukungannya guys untuk game 11. Untuk game 11 JKT48. Dukung kita terus ya. Thank you. See you the next showroom. See you. Terima kasih. Bye. Bye. Turu. Turu.